Suasana kokpit pesawat menjadi scene pembuka dalam kisah kali ini. Terlihat juga banyak penumpang memenuhi pesawat yang akan terbang dari Paris menuju ke Dubai. Namun perjalanan indah itu pun menjadi petaka. Setelah pesawat memasuki zona turbulensi yang berakhir dengan jatuhnya pesawat tersebut. Di tempat yang berbeda, terlihat Matthew yang saat itu tengah menyelidiki kejadian jatuhnya helikopter bersama dengan atasannya yang bernama Victor Palok. Matthew diketahui sebagai analis muda dan berbakat di kantor investigasi BEA yang bertugas untuk menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan pesawat. Berbeda dari hari biasanya, kali ini kantor BEA tiba-tiba dibuat sibuk pasca kecelakaan yang terjadi pada pesawat Etrian 800. Pesawat yang sebelumnya sempat diperlihatkan di awal scene tadi dan diketahui telah jatuh di pegunungan Alpen dengan membawa 300 penumpang di dalamnya. Menariknya, Matthew yang selama ini menjadi andalan BEA untuk urusan kecelakaan pesawat terutama pada penyelidikan kotak hitam atau black box malah tidak diberikan kewenangan untuk menyelidiki kasus Etrian 800. Palok malah lebih memilih Balsan untuk menangani kasus kali ini. Ia diketahui sama-sama merupakan analis BEA namun memiliki kinerja di bawah Matthew. Mengetahui hal itu, Matthew yang selama ini selalu bekerja bersama Palok jelas merasa tak terima. Namun bagaimanapun juga, keputusan dari atasannya itu tak akan bisa ia bantah. Matthew yang masih kesal pun lalu mengambil barang-barang di kopernya untuk diberikan kepada Balsan. Namun entah karena masih kesal atau kurang fokus, ia malah tak sengaja membenturkan koper tersebut ke salah satu mobil di area parkir bandara. Sialnya lagi, mobil yang baru saja terkena gores oleh Matthew ternyata adalah mobil milik Palok. Terdapat juga kamera dashboard yang merekam jelas semua kejadian yang baru saja dilakukan Matthew pada mobil tersebut. Malam harinya, obrolan antara Matthew dan istrinya pun terjalin akrab. Wanita bernama Nomi itu diketahui bekerja di perusahaan jaringan komputer pesawat bernama Pega Security, yang membuat keduanya terlihat serius membahas insiden kecelakaan yang menimpa pesawat Etrian 800. Di tempat lain, kotak hitam yang berhasil ditemukan akhirnya mulai dibuka oleh Palok dan Balsan, yang secara eksklusif juga bisa disaksikan langsung melalui kantor BEA, termasuk Matthew. Namun anehnya, penyelidikan yang seharusnya bisa dimulai tepat setelah ditemukannya CVR dari kotak hitam Etrian 800 malah mengalami kendala. Sebab Palok yang mendapat tugas tersebut justru diketahui menghilang tanpa kabar dan tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Karena alasan itulah, maka kini Matthew pun mendapat tugas untuk mendampingi Balsan melakukan penyelidikan pada insiden pesawat Etrian 800. Meski sempat merasa curiga dengan hilangnya Palok, namun Matthew yang selama ini telah menantikan tugas tersebut tidak terlalu memikirkannya. Karena yang ia ingin lakukan adalah segera menganalisa hasil temuan CVR dari Etrian 800. Terlebih atasannya yang bernama Philip Rainier juga meminta hasil investigasinya agar cepat keluar. Karena BEA harus segera melakukan konferensi pers pada malam harinya. Dalam penyelidikannya, Matthew melakukan analisa dengan sangat cermat. Ia begitu fokus dengan pekerjaannya. Bahkan suara kecil pun terasa benar-benar mengganggu untuknya. Setelah memberikan sejumlah pengaturan pada hasil rekaman CVR, akhirnya Matthew mulai mendapatkan petunjuk karena dalam rekaman tersebut terdengar sebuah teriakan. Yang menarik kesimpulan bahwa kemungkinan kecelakaan pesawat terjadi karena adanya aksi penyadapan yang dilakukan para teroris. Hal itu juga yang disampaikan Rainier dan Matthew di hadapan para awak media. Meski mereka sendiri masih menyebut jika itu semua masih sebatas dugaan sementara. Keterangan yang diberikan BEA pada konferensi pers di malam itu nampaknya telah memunculkan banyak spekulasi. Termasuk dicurigainya seorang penumpang asal Mesir yang disangka sebagai teroris dalam insiden Etrian 800. Melihat berita tersebut, Matthew yang selama ini masih ragu pada hasil analisanya malah merasa seperti bersalah. Ia seperti merasa ada yang janggal dari semua yang telah didengarnya melalui rekaman CVR. Di sisi lain, keberhasilan Matthew dalam mengungkap rekaman CVR telah membuatnya diangkat sebagai kepala penyelidik BEA.
sekaligus juga menggantikan peran Palok yang masih belum diketahui keberadaannya. Dalam investigasinya, Matthew yang masih belum puas pada hasil analisanya sendiri malah semakin dalam mempelajari dan mencari tahu penyebab kecelakaan Etrian 800. Ia bahkan sampai mengumpulkan manifest daftar penumpang, foto dan video di media sosial dari para penumpang, mendatangi bangkai Etrian 800 hingga membayangkan dirinya seolah-olah tengah berada di dalam pesawat tersebut tepat sebelum terjadinya insiden kecelakaan di kala itu. Merasa belum mendapat petunjuk baru, Matthew yang penasaran dengan menghilangnya Palok lalu mendatangi ruang kerja mantan atasannya itu. Meski tak ada hal yang mencurigakan, namun perhatiannya tertuju pada salah satu amplop yang bertuliskan alamat rumah Palok. Tanpa pikir panjang, Matthew pun akhirnya mendatangi alamat tersebut. Nah, di tempat tinggal Palok, kondisi rumah nampak sepi tanpa ada penghuni sama sekali. Bahkan Matthew harus merusak paksa pintu rumah di sana agar ia bisa masuk ke dalamnya. Namun lagi-lagi, tak ada petunjuk baru atau hal lainnya yang menarik bagi Matthew. Hingga pada akhirnya, ia pun teringat pada mobil Palok yang kedapatan memiliki kamera di dalamnya. Dengan cepat ia pun mengambil memori yang ada di kamera dashboard tersebut dan bergegas meninggalkan tempat itu. Di rumahnya, Matthew mulai mengamati hasil rekaman kamera yang ada di mobil Palop. Hingga kemudian, sebuah fakta baru pun perlahan mulai terungkap. Jauh sebelum insiden kecelakaan pesawat terjadi, Palok sempat kedapatan mengunjungi salah satu lokasi dan bertemu dengan sosok pria yang diketahui bernama Xavier Renown. Pria tersebut merupakan direktur keamanan Pega Security yang sekaligus juga atasan Nomi. Dalam penyelidikannya, Matthew menemukan fakta lainnya yang menyebut bahwa Pega Security ternyata sempat menjual perangkat jaringannya ke European Airlines pada pesawat baru mereka yang bernama Etrian 800. Selain itu, Matthew juga sempat mendapat keluhan dari pilot lainnya yang mengeluhkan masalah kendali pada pesawat Etrian 800. Pilot itu bahkan menilai jika pesawat Etrian 800 terlalu dini untuk digunakan. Ia juga sempat menyinggung soal ambisi Etrian yang terlalu buru-buru merilis pesawat seri 800 mereka hanya karena persaingan dengan rivalnya. Hal itu juga yang disampaikan Matthew kepada istrinya, yaitu Nomi. Namun, istrinya itu malah dengan ketus menyangkal tuduhan soal masalah pada kendali pesawat Etrian 800. Ia menyebut jika selama ini sistem kendali otomatis yang dibuat Pega Security sudah mendapat sertifikasi dan telah berulang kali melewati uji coba dengan hasil yang sangat memuaskan. Karena alasan itu juga, maka Nomi menyangka jika para pilotlah yang tak terbiasa atau malah menolak secara tak langsung kehadiran sistem kendali baru dari Pega Security. Di sisi lain, investigasi yang dilakukan Matthew ternyata juga telah mengundang perhatian Xavier. Direktur keamanan Pega Security itu pun lantas mengajak Matthew bertemu untuk membahas tentang Etrian 800. Namun bukannya terbuka dan menjadi narasumber yang baik untuk penyelidikan Matthew, Xavier malah terkesan tak terima dengan sangkaan yang dilakukan oleh Matthew. Seolah ia tak terima jika disudutkan seolah-olah kecelakaan Etrian 800 semata terjadi karena campur tangan Pega Security. Tak terima dengan respon kurang baik yang diberikan Xavier, Matthew lalu menunjukkan video yang memperlihatkan pertemuan antara Palok dan Xavier beberapa minggu sebelum insiden Etrian 800 terjadi. Melihat hal itu, Xavier berkelit bahwa dirinya dan Palok memang sempat menjalin kerjasama untuk suatu proyek. Namun direktur keamanan Pega Security itu tak menjelaskan lebih lanjut menyusul adanya gangguan di telinga Matthew yang memaksanya harus pergi meninggalkan tempat tersebut. Merasa sudah sangat jenuh dan ingin sedikit menyegarkan pikirannya, Matthew lalu mendatangi rumah kakaknya dan bermaksud untuk mencari ketenangan sebelum memulai kembali penyelidikannya. Namun secara tak terduga, Matthew tiba-tiba seperti mendapat pencerahan. Setelah drone yang dimainkan oleh keponakannya seketika hilang kendali dan diketahui bahwa itu disebabkan oleh ulah kelompok remaja yang meretas sistem kendali dari drone tersebut.
Seperti mendapat petunjuk baru, Matthew lalu kembali menyambangi kantor Pegas Security untuk menemui sang direktur bernama Xavier itu. Namun lagi-lagi, indikasi tindak peretasan yang mungkin saja dialami perangkat jaringan di pesawat dibantah mentah-mentah oleh Xavier. Ia malah menganggap bahwa Matthew terlalu mengada-ngada, karena menurutnya sistem yang diciptakan Pegas Security sangatlah aman dan tidak akan mudah diretas oleh siapapun. Di sini, Xavier sepertinya belum paham bahwa di dunia ini tidak ada sistem yang benar-benar aman 100%. Tak puas dengan jawaban yang diberikan Xavier, Matthew lalu menemui salah satu kenalannya yang berprofesi sebagai jurnalis. Dari wanita bernama Caroline itu juga, akhirnya Matthew mengetahui bahwa upaya peretasan juga sempat dialami Pegas Security tepatnya setahun sebelumnya. Di mana kala itu seorang pria bernama David Keller sempat meretas sistem kendali kecepatan pesawat hanya untuk membuktikan adanya celah di jaringan pesawat. Dari petunjuk itu, Matthew lalu mencari segala informasi yang berhubungan dengan sosok Keller, termasuk memindai lagi foto-foto dari para korban ketika masih berada di pesawat. Hingga pada akhirnya, ia pun menemukan keberadaan hacker itu. Namun tuduhan terkait aksi peretasan tidak serta-merta bisa ditujukan pada sosok Keller, karena ternyata dalam daftar manifest penumpang Etrian 800 tidak ditemukan adanya nama hacker itu. Kesialan juga kembali menimpa Matthew. Ia yang hampir dibuat gila dengan penyelidikannya malah dinilai negatif oleh Rainier yang menganggap bahwa analis Bea itu terlalu mengikuti nalurinya dan bertindak terlalu jauh. Karena alasan itu juga, mau tak mau Matthew pun akhirnya dimutasi dari jabatannya saat ini. Masih dibalut dengan kekesalan dan di ujung keputusasaannya, Matthew malah tidak sengaja menemukan adanya editan pada file rekaman kecelakaan helikopter yang sebelumnya sempat diselidiki olehnya bersama Palop. Dari sini juga akhirnya Matthew menyadari bahwa audio dalam rekaman tersebut telah mengalami perubahan. Dan ternyata didapatilah kode-kode angka yang tersirat dalam rekaman tersebut yang diketahui merupakan titik koordinat suatu lokasi. Seolah mendapat semangatnya lagi, Matthew pun kemudian menuju ke lokasi tersebut. Secara mengejutkan, titik koordinat yang dituju ternyata mengarahkan Matthew ke sebuah danau yang kebetulan berada di dekat rumah Palop. Dengan berbekal koordinat tersebut, Matthew akhirnya menemukan sesuatu yang tak pernah dipikirkannya sebelumnya. Dan itu ternyata adalah rekaman CVR dari pesawat Etrian 800. Tak ingin membuang waktunya, Matthew lalu memanfaatkan pemindai CVR di rumah Palok untuk mengetahui isi dari rekaman kotak hitam itu. Dari sinilah akhirnya terkuak penyebab sesungguhnya kecelakaan yang dialami Etrian 800. Di mana kala itu Keller yang sempat meretas kendali dan merubah arah pesawat malah tidak bisa mengendalikannya. Hacker yang awalnya hanya ingin menunjukkan eksistensinya malah harus berujung maut setelah ia gagal mengembalikan kendali pesawat. Alhasil, ia dan semua orang yang ada di pesawat itu pun harus meninggoy dalam insiden tersebut. Tidak hanya berisi rekaman audio asli dari CVR saja, Matthew juga kembali dibuat terkejut oleh adanya rekaman video yang menampilkan Palok di dalamnya. Dalam video itu, Palok mengungkapkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Xavier sempat terlibat kerjasama dengannya. Namun kala itu kerjasama hanya sebatas kebutuhan akan informasi pada perangkat Etrian saja. Hingga akhirnya terjadilah insiden Etrian 800 di mana Xavier yang telah mengetahui penyebab kecelakaan yang sesungguhnya memaksa Palok untuk menyabotase rekaman CVR dan menyabotasenya di bangkai pesawat tersebut. Dengan kata lain, rekaman yang seolah menunjukkan adanya aksi terorisme di Etrian 800 ternyata hanyalah hasil rekayasa Palok saja. Hal itu semata dilakukannya karena adanya ancaman dari Xavier yang akan menjatuhkan karirnya. Palok juga mengatakan bahwa ia telah merancang semua petunjuk yang mengarahkan Matthew pada rekaman asli dari CVR itu.
termasuk keputusannya untuk tidak melibatkan Matthew dalam investigasi awal bersamanya. Karena ia menilai bahwa Matthew lah satu-satunya sosok yang ia harapkan dan bisa mengungkapkan kebenaran pada kecelakaan Etrian 800. Sialnya, tepat ketika rekaman CVR selesai diputar, saat itu juga terdengar suara sosok lain yang menyelinap masuk ke dalam rumah Palok. Menyadari dirinya berada dalam bahaya, Matthew lalu berusaha mentransfer file rekaman tersebut untuk mengamankannya. Ia juga sempat mengalihkan perhatian dari sosok misterius itu dengan mematikan lampu dan menyalakan audio CVR melalui speaker di ruangan lainnya. Ia pun lalu bergegas kabur meninggalkan tempat tersebut. Namun, naas bagi Matthew. Ia yang seharusnya bisa aman melaju menggunakan mobilnya, malah harus terlibat kecelakaan setelah mobil pintarnya diretas dan hilang kendali, hingga membuatnya matoy dalam kecelakaan tersebut. Di akhir film terlihat Naomi yang sedang mendatangi acara perilisan AI baru milik Pega Security. Dalam acara tersebut, Xavier menjadi pembicara di hadapan banyak awak media yang antusias meliput gebrakan baru dari perusahaan jaringan keamanan itu. Namun tanpa disangka, layar besar yang menjadi latar panggung itu tiba-tiba menampilkan video yang memperlihatkan Palok di dalamnya. Sama seperti video yang ada di file asli CVR Atrian 800. Tidak hanya dibuat kaget dengan tampilan video itu, para awak media juga mendapat broadcast yang mengungkapkan kebenaran dari insiden Atrian 800 yang selama ini telah disabotase oleh Xavier. Tak lama kemudian, Xavier pun ditangkap oleh pihak keamanan, bersamaan dengan munculnya berita terbaru mengenai penemuan rekaman asli CVR dari Atrian 800. Sementara Naomi terlihat keluar meninggalkan keramaian di tempat tersebut dengan raut wajah kekesalan dan penuh dendam. Seolah menegaskan bahwa ia merupakan sosok di balik aksi penayangan video Palok di panggung tadi. Sekaligus juga satu-satunya orang yang menerima kiriman file CVR asli yang sempat dikirimkan oleh Matthew. Tepat sebelum kecelakaan mobil merenggut nyawanya. Dan film ini pun berakhir. Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk share juga video ini ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.